Memadakah kita hanya guna Google Map untuk mengukur jarak suatu tempat khususnya ketika bermusafir? Baik. Dia nak musafir, nak tahu boleh jamak ke tidak. Sampai ada dua marhalah. Mengikut ukuran kilometer yang masyurnya antara 85 kilometer sampai 90 kilometer. Ada walau bagaimanapun ada sebahagian ulama' mutaakhirin ulama' moden ukur 81 kilometer. Kita pula mau ambil 81 dan ke atas. Okey. Jadi takkan nak pakai ikut pun, nak pakai naik dulu kereta baru sampai. Tak. Ha, jadi pakai Google Map, Google Waze dan sebagainya. Faham? Dia pun tekan. Duduk di Kulu Takir nak pergi mana? Nak pergi Ceneh. Pelda Ceneh. Contoh. Dia tekan. Ting, 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 ting. Marak ditulis itu. 90 kilometer. Boleh pakai ke tak? Nah, dia kata-kata ulama' ulama moden fatwa Syekh Ali Jumaah kata hendaklah application itu yang sudah mustajab, yang sudah diuji dan betul. Nampak? Di Google ni betul tak? Dia akan lari satu ataupun setengah kilometer. Faham lagi? Ha, jadi kadang-kadang kita ada dua, kita ada Waze, kita ada map. Okey, dalam Waze kata 90 kilometer, dalam map kata 89, itu kata lebih kurang. Apa? Tak ada Waze kata 90, map kata 180. Eh, tak sok lah tu. Faham? Ha. Ha, jadi boleh dipakai, boleh dipakai. Next. Ha. Dia akan lari sikit lah. Begitu juga kalau kita berjalan, nah, dia akan kabur situ. Perjalanan kita sekarang 115 km sejam. Ada situ. Faham? Cik tengok kita 114. Tapi dekat Waze 115. Ha, itu panggil lebih kurang. Dia takkan sama punya. Nampak? Ha. Boleh pakai. Ha. Boleh pakai.